Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini aku pengen sharing gimana caranya belanja di TikTok gitu loh. Jadi sekarang itu di TikTok udah bisa belanja karena banyak banget produk-produk yang harganya itu bisa dibilang miring. Contohnya nih, aku pernah check out beberapa item dan memang harganya murah banget gitu loh. Beda dengan harga yang ada di toko, maksudnya itu di marketplace yang lain gitu loh. Jadi aku kayak udah bandingin gitu harga, beberapa harga produk-produk yang ada di marketplace yang lain, contohnya di beberapa marketplace ya, yang di toko orange, di toko ijo, dan lain-lain gitu loh. Dan ternyata di TikTok harganya lebih murah, cuman memang ada triknya supaya kita bisa dapat harga murah. Dan aku bakalan kasih tutorialnya, jadi simak video berikut ini. Pertama, kita akan masuk dulu ke TikTok. Kita kecilin dulu suaranya supaya lebih jelas ketika aku menjelaskan ya. Nah, masuk ke TikTok. Kemudian, kalau misalkan kalian mau cari barang, itu kalian langsung aja ke kolom search. Nah, di sini tuh banyak banget rekomendasi-rekomendasi pencarian-pencarian yang disarankan gitu loh. Contohnya nih rekomendasi parfum bayi, H&M dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian mau searching misalkan ya sendal wanita kekinian TikTok Shop. Nah, di sini tuh akan muncul rekomendasi-rekomendasi, cuman ini dari kreatornya gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang mempromosikan, kayak contohnya tuh seperti TikTok affiliate gitu. Tapi kalau misalkan mau belanja, ini kalian bisa langsung klik belanja gitu loh. Nah, ini produk-produk yang ada di TikTok Shop. Contohnya nih, ini harganya 47.400 dan terjualnya udah 608. Nah, penilaiannya udah 4,8, jadi udah lumayan oke. Terus juga kalian bisa lihat reviewnya. Jadi itu sebenarnya mirip-mirip Shopee gitu ya, mirip Tokped juga gitu loh. Jadi kayak ada kolom reviewnya, jadi bisa melampirkan foto-foto dan kita bisa lihat untuk komentar-komentarnya gitu loh. Nah, kemudian di sini tuh banyak banget produk-produk yang memang harganya murah. Di sini tuh aku mau kasih info. Jadi aku tuh pernah belanja ya, pernah belanja dengan harga murah. Kita masuk ke titik 3, ke pengaturan privacy, terus ke pesanan. Jadi ini tuh pesanan-pesanan aku yang udah beres gitu loh. Nah, caranya kita bisa lihat ulasannya ya. Jadi tuh beberapa, ini aku beli kurma, harganya itu cuma 30.000 dan gratis ongkir. Bentar, aku mau Nah, ini tuh beberapa produk yang aku beli dengan harga murah banget. Ini tuh aku beli produk-produknya dengan harga yang murah banget. Jadi tuh aku udah bandingin di beberapa marketplace. Nah, ini harga kurma. Harga kurmanya itu cuma 30.500 dan ini udah gratis ongkir gitu loh. Ini tuh gratis ongkirnya ke Jawa Barat, ke daerah Majalengka gitu loh. Ini tuh bisa gratis ongkir dari kupon TikTok. Kupon TikToknya itu gratis ongkir sampai 19.300. Ini tuh udah terhitung murah. Kalau misalkan kayak di Shopee dan lain-lain, itu biasanya potongan untuk ongkirnya cuma sekitar 10 ribuan gitu. Dan kemudian ini ada baju anak, itu tuh harganya cuma 14.900 dari harga 29.000. Syaratnya kalau misalkan kalian mau dapat harga kayak murah seperti ini, pertama kalian bisa gabung di live dari masing-masing toko. Jadi aku tuh pas mau beli produk ini tuh aku beli pas outlet baby stuff-nya tuh lagi live, kemudian ada voucher flash sale dari tokonya sendiri. Makanya harganya murah banget, cuman 14.900. Nah, sebenarnya harganya itu, sorry ya, tadi aku bilang 29.000. Jadi harganya itu cuman 21.500 sampai 22.500 dan aku dapat harga cuman 14.900. Jadi ini tuh udah terhitung murah banget ya.
Dan kemudian ini juga ada produknya Berry Bengka. Jadi ini tuh produknya juga sama, lagi diskon. Jadi kita bisa claim vouchernya pada saat dia tuh lagi flash sale atau misalkan dia lagi live. Jadi si Berry Bengka ini pas live itu harganya bener-bener kayak yang murah-murah banget gitu loh. Biasanya ini tuh harganya sekitar 100 lebih, sekitar 100 115 ribuan dah kalau nggak salah, di aku cek di marketplace yang lain. Sedangkan ini aku udah bisa dapat 99.000, nah dengan pengiriman ke area Jawa Barat, ke Majalengka juga. Jadi segini tuh udah terhitung murah. Jadi tuh aku dapat kupon ongkirnya 10.000, kemudian ada kupon lagi dari official shopnya tuh 9.100. Kemudian ini tuh harga belinya jadi cuma 89.900. Padahal harga sendalnya dia flash sale 99.000 gitu. Nah, ini dia produk-produk yang murah banget gitu loh di TikTok Shop. Jadi kalau misalkan kalian mau beli produk di TikTok Shop, itu bisa banget kalian join di live dari masing-masing online shop, karena mereka biasanya memberikan voucher-voucher dan harga murah ketika mereka live gitu loh. Atau kalian juga bisa claim voucher di TikToknya. Jadi itu TikTok kayak ngasih voucher yang memang kalau misalkan pertama kali beli itu biasanya vouchernya lebih gede lagi gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau belanja bisa banget di TikTok Shop gitu loh. Karena aku rekomendasiin barang-barang yang di TikTok Shop itu juga bagus-bagus, dan yang paling penting tuh harganya tuh kayak harga miring gitu loh, yang murah-murah banget gitu. Oke, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video.